Okay, aku ada dekat Omoshiro Rental dekat Noda. Noda ni bukan tempat kena Noda. Noda ni dia punya HQ, HQ untuk rental semua JDM kat sini. Korang tengok eh. Kat sini kita ada GTR 33, kita ada S660, ini MX5. Aku hampir ambil yang ni, tapi memikirkan aku takut beg aku besar, so tak muat. And then tak nak lah. Orang cakap ni kereta artis-artis, kereta, bukan artis, makeup artis, kereta makeup artis. Lepas tu sini ada FK8. Aku hampir ambil yang ni juga, tapi masalah dengan FK8 ni, dia hanya boleh sewa untuk satu hari je. Aku nak ambil 2 hari, so yang ni tak boleh, kena tolak. S-Class, bila apa? Crown? No. And then kat sini, kita ada S2000. Yang ni aku teringin S2000 ni. Tapi entahlah, aku nantilah aku share kereta apa yang aku sewa sebenarnya. S2000 ni best. Tapi takpelah, kita try benda lain. S660 aku dah try tahun lepas. And ni kalau korang ingat, aku pernah sewa dengan anak aku RX7. Allah, sedihnya condition dia. And then kita ada Integra kat sini and Supra. Aku hampir ambil Supra. Asalnya aku nak GI Yaris, tapi GI Yaris tak available. Aku nak ambil Supra. Masalah dengan Supra, dia available untuk hari ni je. Aku perlukan 2 hari, so tak boleh. Satu kat sini kita ada Evo 10. Evo 10 okey lah. Pasal member aku ada Evo 10, so macam kita boleh tengok kat Malaysia. Kita ada MR2, and then kita ada MRS, and then ada juga AE86. AE86 ni, dia punya rare dia, dia tak kasi kau pinjam untuk satu malam. Kau hanya boleh pinjam, tak silap aku, 6 jam kot. 6 jam dah kena pulang, tak boleh overnight. Dia punya rare tak rare dia. And then sini ada S2000. Nampak? S2000 lagi. Kat sini ada kereta-kereta ni abandon. Aku rasa rosak, dia orang tak nak repair. Ada Impreza, RX7 dia biar macam tu je. Kita ada Eclipse, ada RX7 kat situ, S2000 kat situ. Nampak ada MX5 yang accident. Oh my god, kesiannya. And then kita ada sebiji GTR dekat situ. GTR. Best tak? Heaven tak tempat ni? Heaven tak? Memang heaven gila. Dia masalah Noda ni dia jauh daripada Tokyo. So daripada airport nak ke sini pun dalam 1.5 jam. Kalau naik kereta daripada sini ke Tokyo pun dalam 1 jam. So dia jauh. Tapi kat sinilah tempat yang diorang ada collection banyak JDM. So kalau korang nak sewa, sini yang paling banyak choice. Kat dia ada orang Tokyo, dia ada tempat-tempat lain juga. Tapi tak banyak. Maybe ada dalam satu tempat tu 4-5 kereta macam tu. Lepas tu kat sini memang paling banyak collection GTR. Kat sini kita ada GTT. Ni GTT. Tapi dia available untuk satu hari juga. Yang ni R33 GTR. Satu hari juga available. So aku tak boleh nak rail. Kat sini ada Evo 7. Nampak. Lepas tu ada Citroen. And then kita ada RX8 yang dah tumbuh pokok. Aku rasa ni pokok bukan kereta. And then kita ada Megane kat situ dengan Porsche. Ni satu lagi Abbas. Okay, aku hampir juga ambil Porsche ni. Dia memang available, memang boleh sewa. Aku memang mak Porsche, macam aku teringin nak ada Porsche kan. Tapi bila memikirkan harga nak sewa dia, tak silap aku dalam nak dekat 2000, 1800 untuk aku rasa 1800 untuk satu malam. Maknanya 48 jam. Too much. Tak boleh. Okay. So untuk korang tengok konten aku driving, korang kena tengok yang version edit lah. Yang ni version tak edit kan. Tengok aku bebel je. Okay, aku nak gerak dulu. Sekejap, tak boleh gerak dulu. Kena tunjuk kereta apa kita sewa sebenarnya. Kita sewa kita ni. Aku ambil Suzuki Swift Sport. Nanti kita review kereta ni sampai kat tempat yang aku nak driving. Ni ada orang sewa GTR. Lagi sebiji RX7. Okay, bye-bye.